program lain. You nyanyi dekat juara lagu seminggu je sekali. Ini 10 minggu tau. Penat tu. Suara tak ada lagi kata. Dia tu bukan masalah suara tak ada. Idea. Intellectual tu lah. Well, saya teruja, right? Teruja tu sebab saya tahu dalam tu, right? Diorang tu fighter, diorang tu berkarya. Itu yang Jiwi cari, orang yang berkarya dalam nyanyian. Yang ada tu nyanyi satu lagu 10 tempat lain. Itu artis. Dia berkarya. Dan itulah gelanggang ini yang patut diorang masuk. Memang patut diorang masuk. Ya. Dan kita orang tak menjuri apa God given. Memang dari dulu kita orang tidak menjuri apa God given. God given contoh kau punya suara tinggi, kita orang tak menjuri. Tak ada markah kat situ. Apa yang Tuhan bagi, kita tak menjuri. Tapi Tuhan bagi you ni, right, untuk you bekerja dalam bentuk technical dan intellectual. Itu, berkarya. Ya. Hierarki berkarya pun dekat atas, bukan penyanyi. Hierarki komposer dekat atas. Sebab komposer berkarya, tapi dalam bentuk penyanyi tu, bila dia berkarya, dia naik atas. Dia naik atas, karya. Ya. Yang masuk ni semua power-power. Power? You melihat di mana, pada mana power? I mean dari segi genre dia datang, dengan lantaran vokal dia. So, kita tak risau ke dengan untuk penjurian nanti, penimpala? No. That's why kamu tidak nampak apa yang juri nampak. Minggu pertama memang diorang joli. Okay? Hari-raya. Lagu sendiri. Right? Diorang menjoli. Saya pun joli lah. Kan? Minggu dua, minggu tiga, you nyanyi lagu orang. Bila you nyanyi lagu orang, dah macam saya kata, kita orang tak menjuri you yang power. Dia nyanyi power, Jacqueline power, pop power. Tapi kalau burung kakak tua, macam mana? Faham tak? Burung kakak tua tu, dia ikut dia macam mana lagu asal. So, kita orang tak menjuri tu. Kita orang menjuri intellectual. Kita nak dia nyanyi lagu orang lain tu, dia punya lagu. Dan kita orang sendiri tak pernah dengar bab-bab preference skill-skill yang diorang berkarya. Dan itu yang panggil intellectual. Ya. Bukan pada suara tinggi diorang, bukan suara pada technical. Even technical kita orang tak menjuri. Okay? Sebab at this level, GB9 yang masuk, diorang punya technical tu, pada saya tak perlu dipertikai. Dan tidak perlu diberi markah. Dan memang diorang yang kita menjuri diorang above apa yang diorang punya. Ya. Takkanlah saya nak menjuri Jack macam orang lain pun. Yeah, dia heavyweight kan? Kan? Kalau heavyweight, even contohlah, adalah dalam 13 tu kan, yang not heavyweight, saya tak boleh melawankan dia berdua. Kalau saya melawankan dia berdua, right, obviously heavyweight tu akan menang. Tapi could be underdog tu, intellectual tu fresh. Kita tak tahu kan. So you boleh bayangkan yang boy itu boleh menang GV7, sedangkan favorite is most. You understand? So based on 3 minit dekat atas tu, macam-macam ada dan boleh jadi. Ya. Barang untuk tahun ke-9, masih lagi bersemangat untuk kita membimbing penyanyian ini semua. Dari mana datang semangat tu? No, it's not about semangat, right? Weight. Ya, yeah? Weight yang datang adalah heavy. Ya, yeah? Kalau tengok 1 sampai 9, 3 quite heavy. Pasal ketiga quite heavy, ha? 6 juga heavy, right? Dan ini paling berat tu. Paling berat tu sebab
you know, dia orang punya banyak heavyweight dalam tu, senang kata. Banyak heavyweight. Ha? Versi cakap power. Ha? Versi cakap power tadi. Ya, dia banyak heavyweight. Mike Tyson pun tumbang. Betul juga. Bahaya lah juga kan. Ha, siapa champion tak tumbang? Muhammad Ali pun tumbang. See? So, you faham tak? Ha, heavyweight pun boleh tumbang. Sebagai Yudi pun rasa bimbang untuk membuat penjurian dan penghakiman nanti lah, sebab masing-masing macam no, you know, macam kita orang punya kerja sebenarnya sangat senang. Ya, ya, sangat senang tu dari segi kita orang bagi 100 markah. You belum nyanyi, kita dah bagi 100 markah. You salah, saya potong. Okay. Kalau ini 6 juri daripada 0 sampai 100, memang you mati. Semua bagus kata itu. Yeah. So, bila daripada 100, tak ada orang salah, of course kita akan melihat daripada intellectual dia. Intellectual dia. Tapi apa pun markah yang paling tinggi dalam permarkahan tu adalah intellectual tu. Not kau main piano cantik, not kau pakai baju sponsor cantik, no. Benda tu, how can I saya bagi markah sedangkan baju you to be sponsor? Yeah. Saya purata je, purata je. Melainkan you pandai pilih warna dan secocok dengan personality you macam Faradi Maradia. Dia sangat pandai pakai baju, okay? Dia sangat pandai pilih warna. Yang itu memang selalu saya bagi markah tinggi. You can know dia sebab baju dia memang sangat cantik dan dia sangat pandai bergaya. Baik. 18. Besar dah, 10 minggu dah. Dia panjang ni tak ada 10 minggu. Ya, itu kan juara lagu. Ah, saya tak sebut program juara lagu si, program lain. You nyanyi dekat juara lagu seminggu je sekali. Ini 10 minggu tau. Penat tu. Suara tak ada lagi ke dah? Jadi bukan masalah suara tak ada. Idea. Intellectual tu lah. Intellectual. Macamlah dia seorang.